Ini kelebihan HP Samsung J3 Pro. Udah pecah retak ya touchscreennya, tapi masih bisa disentuh. Masih bisa disentuh ya. Semua lancar. Padahal ini di sini udah pecah retak total. No, kelihatan pecahnya ya. Jadi bagi teman-teman yang punya Samsung J3 Pro, kalau misalnya touchscreennya pecah, masih layak pakai, mendingan dipakai aja dulu. Karena kalau misalkan ganti LCD baru, biasanya responsifnya buat ngetik pesannya dia kurang respon ya. Kurang cepat biasanya gitu. Nih, keadaan mesinnya seperti ini ya. Oke, semoga info ini bisa bermanfaat ya. Ini udah saya bongkar ya. J3 Pro. Kemudian ini tulangannya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Ini pecahnya ini seperti ini ya. Klik subscribe, ikuti channel ini ya. Biasanya kan kalau udah pecah kayak gini nggak bisa disentuh. Kalau Samsung biasanya nggak bisa disentuh. Kalau ini masih bisa yang seri J ya. Kamera belakang. Kamera depan ya. Masih lancar ini. Oke, cukup sekian itu aja ya. Jangan lupa di like ya videonya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar. Terima kasih.